Mana? Ya, Pak. Masuk coba. Coba, Pak. Bubur kan, Pak. Sudah berapa hari, Pak? Pak RT ini sudah berapa orang sini yang tenggelam? Yang terendam 17 rumah, Pak. 17 rumah. Nanti apa? Ini dari Pak Bupati ya, ada titipan dari Pak Bupati. Kabupaten Kota Waringin Timur. Nanti untuk di apa? Ya sekedarnya nanti kita sambil cari karena kita lagi menggalang juga dana apa bantuan dana ya nanti ini diterima dulu yang dari Pak Bupati. Ya, ya. Ini dari Pak Bupati Kota Waringin Timur ya seadanya dulu nanti sambil di mudah-mudahan surut. Oke, ini Pak, nanti Pak RT biar Pak RT bagikan ya. Mana ada ibu tadi, Pak? Oh iya. Oh iya, iya. Ayo. Ke sana lah, ke sana enggak? Ya, mudah-mudahan tapi sehat ya, Bu ya. Ini sekedar masih dari Pak Bupati ya, diterima dari Pak Bupati. Saya dititipi Bupati. Oke, enggak bermanfaat. Makasih ya. Langsung. Sudah, nanti Pak RT aja nanti. Oke. Jadi, habis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Camat Parenggian mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati Kota Waringin Timur yang telah memberikan bantuan beras sebanyak 450 paket untuk Kecamatan Parenggian. Ini salah satu contoh di Kelurahan Parenggian. Dan di ujung ada Desa Bejaro, Barunang Miri, dan Menjalin. Semua hampir terdampak seperti ini. Dan banjir ini sebenarnya rutin. Dikarenakan curah hujan cukup tinggi dan hampir tiap hari hujan. Ini pun ke dalam keadaan mendung. Mudah-mudahan hujannya bisa reda dan air ini bisa surut. Ini sementara saya di pinggir segini, kalau di sana itu sudah tenggelam ini. Ini rumah siapa ini? Ya, ibu tadi ya? Ya ibu tadi, Pak. Yang mengungsi tadi, Pak. Lain yang mengungsi, yang lain lah. Yang sebelah sana yang mengungsi, Pak. Oke, nanti ini di Kelurahan Parenggian. Dan harapan kami dari banjir yang ada ini menjadi pengalaman. Jadi nanti Pak Lurah ya, nanti ini staf kelurahan, nanti kalau memprogramkan drainasenya disesuaikan dengan ini ya, gejala banjir ke depannya supaya bisa terkurangi ya. Itu kalau enggak banjir total sih enggak. Pasti ini Kalimantan biasanya memang setiap setahun sekali ada banjir. Namun tahun ini sangat besar banjirnya. Ya, mudah-mudahan cepat surut. Dan harapan kami kepada pemerintah kabupaten ucapkan ribuan terima kasih dan juga kepada kelurahan, pada masyarakat, kepada donatur yang telah menyumbang karena kami dalam penggalangan dana swadaya masyarakat untuk banjir di Kecamatan Parenggian. Jadi untuk sementara ini yang paling parah Bejaro, Parenggian dengan Menjalin. Kabuo juga sudah mulai. Tapi harapan kami dari 6 desa ini, karena di bantaran aliran sungai Tualan ya, ini ada 6 desa, dari ujung itu Barunang Miri, Bejaro, Parenggian, Menjalin, Kabuo, dan Tehang. Dan ke depan, seperti inilah, kita wujud rukun, kalau ada sesuatu kita upayakan bersama. Terima kasih, semoga banjir surut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bupati. Terima kasih kepada Bupati. Kepada Bupati Kota Waringin Timur, kami selaku warga Kelurahan Waringin mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang telah beliau berikan ke warga Parenggian. Assalamualaikum. Yang sudah beben cuma belum diuruk kurang lebih 75 meter, Pak. Ini. Nah,
nanti harapannya kan kalau untuk memben agar lebih tinggi lagi Pak. Oke. Sananya kan. Artinya kurang tinggi ya, jadi meluap sini ya. Bennya ini pas sama jalan ini Pak. Apalagi sana tuh bennya agak rendah. Nah, jadi harapannya kan kedepannya lebih tinggi lah bennya. Oke. Jadi ya kebetulan kami pakai gini karena hari libur ya, ini hari Sabtu. Lain enggak apa-apa ini demi masyarakat kita ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua LPMK Kelurahan Paringgian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Kota Ringin Timur, Bu Bupati, Wakil Bupati Kota Ringin Timur, beserta Camat Paringgian dan staf kelurahan yang telah memberikan aspirasi, yang telah membantu warga khususnya di kelurahan kami di RT 4 ini. Jadi saya berharap semoga dengan bantuan ini bisa dipergunakan dengan maksimal. Harapan saya semoga banjir ini cepat surut dan cepat berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau banjir ngungsinya kemana ini? Tahun kemarin pernah sampai sini Mbak? Enggak, ini naikkan kan? Iya, mudah-mudahan cukup situ aja.